teman-teman, di masa pandemi COVID-19 ini ada salah satu hikmah yang bisa kita ambil. Salah satunya yaitu kita mempunyai banyak waktu luang di rumah. Lalu bagaimana sih cara memanfaatkan waktu luang di rumah agar tidak terbuang sia-sia? Nonton TV? No. Main HP sepuasnya? No. Hibernasi? Absolutely no. Lalu ngapain dong? Kalian pasti punya hobi kan? Mari kita lebih menekuni hobi kita agar bisa menjadi nilai plus dari kita dan bisa mendulang prestasi. Nah, aku akan sedikit bercerita tentang salah satu hobiku, yaitu menari tari tradisional. Aku suka menari tari tradisional karena dapat melestarikan budaya dan juga menyehatkan loh. Nah, hobiku menari ini aku salurkan dengan mengikuti beberapa kompetisi secara daring dan menghasilkan prestasi. Hobiku yang lainnya adalah menggambar. Salah satu yang akhir-akhir ini aku pelajari adalah digital painting. Masih sederhana sih hasilnya, karena aku belajar secara otodidak melalui cuplikannya. Belajar menggambar dan mewarnai sejak aku masih PAUD. Tapi setelah SD aku jadi jarang mengasah skill-skillku. Namun karena sekarang aku punya banyak waktu luang, aku jadi lebih mempelajari hobiku ini lagi dan mengikuti kompetisi dari lagi sehingga aku meraih prestasi. Aku juga belajar melukis kaligrafi. Sebenarnya ini adalah hal baru bagiku, namun karena berkat ketekunanku belajar serta doa dari orang tuaku dan orang-orang dari di sekitarku, aku bisa mendulang prestasi di bidang ini. Bahkan ada beberapa orang yang tertarik bahkan memesan lukisanku ini.
dan juga jenis penggambar yang aku sukai, yaitu menggambar doodle. Aku mengikuti beberapa latihan secara daring untuk mendalami seni doodle ini, dan ini hasilnya. Mari kita lebih menekuni hobi positif kita, maksimalkan dan kembangkan bakat dan kemampuan yang kita miliki. Mari kalahkan rasa malas, rasa kurang percaya diri, dan tumbuhkan jiwa kompetisi. Serta tak lupa tingkatkan ibadah kita agar terbentuk mental yang kuat untuk menghadapi segala tantangan di masa depan. Kita pasti bisa menjadi generasi penerus bangsa yang berkualitas. Fighting!